Wow. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang, selamat-selamat. Nah, apapun tak waktu anda menonton video ini, selamat bagi anda semua. Okey. Saya ingin mengecam, saya ingin mengutuk, saya ingin tidak setujulah. Tidak setuju. Mengutuk itu maksudnya bukan kutuk, tidak, tapi maksudnya tidak setuju dengan apa yang sudah dilakukan sekarang ini oleh manusia-manusia yang memang cuba merosak negara Malaysia sekarang. Mereka patut dibuang daripada Malaysia, halau daripada Malaysia, mereka tidak sesuai tinggal di Malaysia. Apa yang saya ingin katakan ini ialah tentang di mana ada berita bahawa Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dikatakan ada orang telah menghantar bom di sana. Tapi nampaknya bom itu hanyalah bom apa? Itu adalah bom palsu, bom palsu. Tapi ini tidak boleh, apapun tindakan itu tetap tidak boleh, sama ada betul kah, bom betul kah, bom tak betul kah, palsu kah, tapi tindakan ini tetap tidak boleh diterima. Anda setuju kah manusia ini sepatutnya tidak lagi sesuai tinggal di Malaysia? Ini merosak negara Malaysia ini. Akhirnya setelah disiasat oleh polis diraja Malaysia, terjawab akhirnya apa dalam bungkusan bom di MOTAC ini hasil siasatan polis. Setelah hasil siasatan dilaksanakan oleh unit pemusnah bom Padang tadi, akhirnya menjawab berkenaan bungkusan yang dipercaya mengandungi bom itu yang dihantar ke bangunan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTAC hari ini. Polis telah mengesahkan bungkusan yang dihantar pada jam 11.19 pagi itu ke bangunan tersebut adalah palsu. Ketua Polis Daerah Putrajaya, Assistant Commissioner A. Asmadi Abdul Aziz berkata, bungkusan itu dihantar menggunakan perkhidmatan penghantaran. Itu dikategorikan sebagai hoax, hoax atau hampir menyerupai bom sebenar. Untuk makluman, katanya, unit pemusnah bom UPB baru saja selesai membuat siasatan berkenaan satu objek yang boleh dikategorikan sebagai hoax atau bom yang hampir menyerupai bom sebenar. Ia guna batang pipe PVC dan ada juga penetap massa. Tindakan telah diambil dan kita dapati ia bom palsu atau hampir menyerupai yang dikenali sebagai hoax, katanya pada sidang media di bangunan MOTAC di sini tadi. Menjelaskan lanjut situasi berkelaku, beliau berkata bungkusan yang dihantar pagi tadi diambil sekitar jam 2.45 petang di lobi sebelum dihantar ke tingkat 14. Susulan itu pihak yang menerima panggilan kecemasan pada jam 3.21 petang yang turut dibuat oleh Menteri Pelancongan Datuk Seri Tiong King Sing. Untuk makluman, bungkusan itu dihantar pada jam 11.19, katanya, diambil pada 2.45 di lobi dan dihantar ke tingkat 14. Ketika serahan dibuat, kotak itu mengandungi pipe PVC dan wayar yang dipercayai bom pada awalnya sebelum menggunakan hikmat UPB dan anjing pengesan untuk pengesahan. Selepas itu, katanya, bungkusan itu akhirnya disahkan sebagai negatif dan kaki tangan kementerian dibenarkan untuk memasuki premis semula. Jelasnya lagi, kes itu akan disiasat mengikut Akta Bahan Letupan 1957 serta beberapa akta lain yang berkaitan. Saya harap PDRM dapat mencari siapa yang bertanggungjawab ini dan cepat-cepatlah jalankan tanggungjawab undang-undang untuk jatuhkan hukuman yang sesuai. Sebab ini merosak negara Malaysia. Ini boleh menyebabkan ketenteraman awam terjejas. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sila tinggalkan komen anda. Anda boleh layari harapandaily.com dan bertarik 5 Jun 2024. Jawab dengan tajuk terjawab akhirnya apa dalam bungkusan bom di MOTAC. Ini hasil siasatan polis. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Buat pertama kalinya, Malaysia ada Perdana Menteri macam ni. Ha, saya mau tanya dulu. Dulu Hadi Awang jadi menteri, dia jadi duta khas. Duta khas ke Timur Tengah, bertaraf menteri. Apa yang dia buat? Apa yang dia buat di sana untuk membela orang-orang Islam di luar negara yang sedang terkesan dengan perang kah, apa-apa kah, ya.
untuk spesifiknya untuk Palestina. Ada? Muhyiddin Yassin ada? Ada kah Muhyiddin Yassin berani tegur Amerika Serikat? Ada? Kalau ada sila komen. Adakah Muhyiddin Yassin berani tegur Amerika Serikat? Adakah siapa lagi ya? Hamzah Zainuddin. Adakah Hamzah Zainuddin pernah tegur ataupun pernah nyatakan betul-betul dengan berani pendirian Malaysia tentang Palestin? Ada? Tidak. Datuk Sri Anwar Ibrahim saja. Tahu tidak? Nah, baru dikeluarkan sebentar tadi 5 Jun 2024. Malaysia mahu Amerika Syarikat lebih tegas pengaruhi Israel terima gecatan. Ini Datuk Sri Anwar Ibrahim sound direct dengan Amerika. Ha, berani tidak berani? Inilah Perdana Menteri kita. Yang dulu Hadi Awang kata Anwar tidak serius lah, macam-macam. Nah, sekarang bandingkan Hadi Awang dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim. Apa Hadi Awang sudah buat waktu dia jadi duta khas ke Timur Tengah? Apa dia sudah buat? Nah, sekarang untuk dia sibuk saja tulis minda presiden. Dia sibuk tulis minda presiden. Tuan Ibrahim, Tuan Man pula sibuk juga dia buat banyak lagi fatwa baru, entah apalah, dalil kah, entah apa, saya pun tidak pasti. Sampai yang terbaru ini, kalau PAS menang, oh, dosa boleh diampuni. Ah, paling peliklah di pikiran saya yang itu. Malaysia mahu. Nah, ini Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dia dah sound direct saja. Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, perbincangan awal sebelum ini dengan pemimpin Hamas nampak menyokong idea mendapatkan keamanan secara kekal. Amerika Serikat perlu bertindak lebih tegas mempengaruhi Israel supaya menerima gencatan senjata berkekalan, kata Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Adakah Perdana Menteri macam ni lagi? Najib Razak pun tidak. Mahathir jauh sekali. Mahathir sudah tua lah. Mahathir sudah tua, 90, tahun depan 99 tahun. Tidak tahu berapa lama lagi dia boleh hidup. Sebab sudah terlampau tua. Harap-harap panjang umur lah, kita doakan yang baik-baik untuk dia. Jadi kebimbangan kami, kata Datuk Sri Anwar Ibrahim, ialah keinginan Israel untuk bersetuju dengan cadangan ini kerana keangkuhan semata-mata dan kekejaman pencerobohan berterusan kepada penduduk di Gaza, katanya. Jadi Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, kami berharap Amerika Serikat boleh menggunakan pengaruhnya untuk memastikan Israel menghormati keputusan itu, katanya selepas merasmikan majlis peluncuran modul latihan kenegaraan Malaysia Madani di Perbadanan Putrajaya. Nah, pada 2 Jun lalu, pengantara gencatan senjata Qatar, Mesir dan Amerika Serikat menyeru Israel dan Hamas memuktamadkan perjanjian merangkumi prinsip digariskan Amerika Serikat untuk gencatan senjata berkekalan, lapor agensi Anadolu. Okey, jadi ringkasnya Datuk Sri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri terbaik, ya. Macam mana pun walaun cakap, dia tetap Perdana Menteri terbaik. Sebab satu-satunya yang boleh berani untuk memperjuangkan Islam secara global. Bukan hanya di Kelantan, bukan hanya di Terengganu, bukan hanya di Perlis, bukan hanya di Kedah, bukan hanya di Pulau Pinang atau seluruh Malaysia. Bukan. Tapi seluruh dunia mengenal Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kalau seluruh dunia menghormati dia kerana dia hebat, apalagi di Malaysia. Apakah kaki yang lain? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari freemalaysiatoday.com. Bertarik 5 Jun 2024. Malaysia mahu Amerika Serikat lebih tegas pengaruhi Israel terima gencatan. Kita jumpa lagi. Bye-bye.